Halo sahabat belajar, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tahukah sahabat belajar, terhitung mulai tahun 2021, ujian nasional tidak diadakan lagi. Lalu, apa pengganti ujian nasional tersebut? Mari kita ikuti penjelasannya. Ayo, sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Sesuai dengan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan tanggal 16 September 2020, sebagai pengganti ujian nasional akan diadakan asesmen nasional yang terdiri dari yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Untuk tahun 2021, ujian nasional diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Wah, ujian nasional tidak ada lagi ya. Lalu, apa ya tujuan diadakan asesmen tersebut? Tujuan asesmen nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan atau sekolah dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Sahabat belajar, asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah dengan responden yaitu Hore, yang berhasil. Pertama, murid, guru, dan kepala sekolah. Untuk murid tingkat SD yaitu kelas 5, kelas 8 untuk tingkat SMP sederajat, dan kelas 11 untuk tingkat SMA SMK sederajat. Untuk tingkat SD yang mengikuti AKM maksimal 30 murid per sekolah. Untuk tingkat SMP, SMA, SMK sederajat yaitu 45 murid setiap sekolah. Wah, ternyata yang mengikuti AKM tidak semua murid ya. Jadi ada batasannya yaitu untuk tingkat SD 30 murid, untuk tingkat SMP, SMA, SMK sederajat 40 murid. Lalu siapa saja peserta yang 30 dan 45 murid tersebut? Adapun peserta yang mengikuti asesmen kompetensi minimum akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Jadi pesertanya dipilih oleh Kemendikbud secara acak. Tes dan kuesioner murid diadministrasi menggunakan komputer dalam kondisi terawasi yang dilaksanakan secara daring atau full online kecuali untuk sekolah tertentu. Selain murid, guru dan kepala sekolah SD, SMP, SMK sederajat akan dilibatkan dalam mengikuti asesmen yaitu survei lingkungan belajar. Jadi semua guru dan kepala sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK sederajat wajib menjadi responden. Guru dan kepala sekolah diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Dilakukan secara daring tanpa pengawas, artinya guru dan kepala sekolah melakukannya secara mandiri. Kemudian, apa saja yang diukur dalam asesmen nasional? Untuk murid yang diukur adalah asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. AKM untuk murid terdiri dari yang pertama, literasi membaca. Literasi membaca yaitu mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks
untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Yang kedua adalah numerasi. Numerasi yaitu mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Selain AKM, bagi murid akan dilakukan survei karakter, yaitu profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Adapun rencana pelaksanaan asesmen kompetensi minimum yaitu bulan Maret tahun 2021 untuk tingkat SMP, SMA, SMK sederajat, dan bulan Agustus tahun 2021 untuk tingkat SD sederajat. Dan jika dilaksanakan, maka AKM dilaksanakan selama 2 hari. Berbeda ya dengan ujian nasional yang dilaksanakan 4 hari. Demikian penjelasan singkat mengenai asesmen nasional. Sampai jumpa pada video edukasi selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.